Dalam rangka operasi Ramadhania 2017, Kapolres Cirebon Kota AKBP Adi Vivid Agustiadi Bahtiar bersama pejabat utama Polres Cirebon Kota melakukan pengecekan pos pengamanan operasi Ramadhania 2017. Pengecekan tersebut bertujuan untuk mengetahui akan kesiapan pos pengamanan dan personil sekaligus kelengkapan pos pengamanan arus mudik. Dalam pengecekan tersebut, Kapolres Cirebon Kota mengawali dengan meninjau pos pengamanan Kedawung yang kemudian dilanjutkan ke pos PAM Pemuda, pos PAM Kanggraksan, dan pos PAM Terminal Bus Harjamukti. Kapolres Cirebon Kota, KBP Adi Vivid berpesan kepada personil pos PAM agar tetap semangat dan selalu waspada, dan memberikan pelayanan yang humanis, sopan kepada para pemudik sehingga tercipta situasi Kamsel Cipjar Lantas yang aman, lancar, dan yang terpenting adalah selalu siap siaga, waspada, dan selalu jaga keselamatan dan kesehatan. Dilaporkan Bribda Widya Asmawati dari Polres Cirebon Kota. Salam Tribrata.